Dalam upaya pencegahan dan memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19, Kepolisian Resort Merauke melakukan sosialisasi protokol dan membagikan masker di Pasar Wamanggu, Merauke pada Jumat pagi. Sosialisasi dilakukan dengan sistem blusukan. Warga tidak memakai masker langsung diberikan masker oleh petugas kepolisian. Kapolres Merauke AKBP Untung Sangaji mengatakan sosialisasi ini merupakan kegiatan rutin Polres Merauke untuk mencegah penularan virus corona. Apalagi saat ini aktivitas warga mulai sibuk utamanya di Pasar Wamanggu. Itu sudah rutinitas kami lakukan. Setiap jalan saya sudah selalu mengantongin lebih dari 50 dan 100 masker dalam plastik. Untuk kalau ketemu anak-anak, anak remaja maupun orang tua yang tidak bermasker karena mungkin mereka tidak memiliki itu, ya kami berikan agar konteks pasar yang sudah ramai ini tidak boleh mereka anggap remeh atau underestimate. Mereka harus tahu bahwa inilah saatnya mereka memperhatikan kesehatan COVID-19 ini yang kita tidak tahu kondisi lingkungan situ seperti apa. Untuk cegah dini, ya sudah kami bagikan masker. Baik pembeli maupun penjual di situ kita bagikan bagi mereka yang tidak menggunakan masker. Sosialisasi tersebut juga untuk mendengarkan langsung keluhan-keluhan sekaligus menggali informasi warga terkait kondisi keamanan di Pasar Wamanggu dan sekitarnya. Tim Liputan, Kompas TV Merauke, Papua.